Little Yu. Kayaknya kita ngomong sini deh. Little Yu. Udah ya. Mir Trading House, Mir Northside, Ella Family. Pakai Ella Family deh. Ini butuh apa? Hah? Hello. Aja ever reflect how many ways the books would sold, they would save if only which here. It's not everywhere. Ini butuh sendal ya. Tuh, ini butuh physicality lagi. Barrel marker, barrel maker. Ya, malah ke sana lagi. Output sample. Kita coba ambil barang-barang di sana.
Mau sambil mancing kali. Apa nih? Mangkoknya di mana? Dianya minumnya di mana? Oke. Mantap. Kita coba cari peruntungan di sini. Karena lumayan nih kalau dapat ini apa? Yang bagus gitu barangnya bisa trade lagi, trade terus. Ya sejauh ini sih yang jadi taktik apa untuk dapat barang ya. Dan tas itu penting, jadi ada kemungkinan kita juga bakal beli tas yang lebih besar supaya kita bisa masukin banyak barang. Cuman dengan resiko si wardennya jadi makin banyak, makin berat lah bahasanya. Dan dapat apa? Smelly sardine. What the? Okay. Soalnya dua. Terus kita bisa trade yang lebih apa, bisa lebih ini lagi, bisa trading ke yang lebih besar nilainya. Aja sih barang-barangnya, kita cek yang lain.
Kita coba ke toko tas tadi, apa bisa dapat. Barang yang sebenarnya bisa kita kurangin tuh si ininya, item-item di tasnya. Sekarang kita coba ke kita ke bagian bawah aja. Kenapa? Karena kita kan terakhir di crossroad nih, di sini juga terakhir tuh, jadi kita bisa sekalian jalan-jalan ke arah crossroad lagi. Ya, kita ke Kuro Orchard ya. Kita bisa praying lagi, lumayan dapat buff. Oke. Loan. Dan di Kuro Orchard nih, aku sih ada misi juga sih, kalau nggak salah disuruh apa gitu, ngasih apa.
explore hutannya dulu nih. Nah, lumayan nih dapat makanan. Nice. Okay. Lumayan banget nih, tak nyayur. Oke, block well, butuh berapa? 4 orang, baiklah. Oh, nggak bisa ya. Oke. Ini dapat bunga apa lagi nih? Char Master. Wah, udah penuh lagi. Semua buah-buahan. Mantap emang value buah-buahan mantap. Butuh dua lagi. Ah, akan mungkin. Okay. Dapat clock bos, berarti kita makan dulu deh, kita makan dulu aja ini, enggak, kita makan yang ini aja, consume, kita ambil, kita pakai di sini, wow, okay. Kita dapat spirituality-nya satu, kita dapat pocket slot-nya satu buat, ini aja deh yang clue-cluean. Oke, mantap. Jika eksplorasi itu meter kayak ini. Oke, kita mancing nih. Coba tahu ada ikan ya. Jadi ya mungkin ini ya kurang lebih ya Book of Travels sering ngomong, sering explore,
dan memang yep, slow pace banget sih ini buat game. Dapat apa? Cat sardin. Baik. Lumayan nih value-nya 13 S19. Coba ya, kita scan lagi deh. Kayak ini kayaknya sungainya cukup bersih, jadi kita mungkin dapat ikan lagi. Siapa tahu aja. Mungkin kita bisa beli ini dulu nih, weapon proficiency. Buat apa? Nice. Kita dapat lagi. Kita coba sekali lagi saja ya, sekali lagi. Ini karena cukup. Oh, kalau kita ini langsung nggak jadi ya. Itu emang harus kita tunggu. Ke cancel. Dapat apa? Rotten Crescent Fish. Oke, ini yang nggak penting sih sebenarnya. Kita coba 5 kali mancing. Dapat apa? Western Snapper. Apa nih? Ngeri banget, bos. Kita dapat yang cukup besar nih tangkapannya. Sekali lagi. Nggak bisa ya. Harus. Aduh, ini 16 ini. Ini udah ya, akhir lah. Ini enggak ada kan ya, ini apa? Order it, talk ring.